Adakah suri rumah tidak layak untuk mendapat perintah hak jagaan anak? Siapa yang pernah rasakan ada persoalan yang macam ni? Biasanya, isu yang berkaitan dengan hak jagaan anak ini, ramai yang timbul persoalan adalah daripada kalangan ibu-ibu. Dan ramai juga ibu yang sangat bimbang bila berkaitan dengan dirinya yang bergelar suri rumah. Bahkan, kalau saya boleh kongsikan kepada anda, ada orang yang mana suaminya ataupun bekas suaminya mengugut untuk mengambil hak jagaan anak disebabkan dirinya tidak bekerja. Ataupun disebabkan bekas suaminya dakwa kata dia seorang yang berkemampuan, mampu untuk berikan segala-galanya. Sedangkan ibu ini tidak ada pekerjaan dan mungkin merupakan seorang yang tidak berkemampuan. Jadi, adakah benar persoalannya ibu ini tak layak untuk dapat jagaan anak jika disebabkan dia tidak berkemampuan dari sudut harta ataupun dia mungkin tidak ada pekerjaan lain selain daripada suri rumah semata-mata? Dalam kes berkaitan dengan isu suri rumah ini, tidak ada satu pun di dalam undang-undang yang menyebut kelayakan seorang ibu akan hilang disebabkan suri rumah. Ada 5 sebab yang pernah saya kongsikan kenapa ibu boleh gagal untuk dapat jagaan anak. Yang pertamanya, ibu murtad. Yang keduanya, ibu berkelakuan keji secara terbuka. Yang ketiganya, ibu berkahwin lain. Yang keempat, ibu mendera ataupun mendatangkan penganiayaan kepada anaknya. Dan yang kelima, ataupun ibu ini berpindah dengan satu jarak yang sangat jauh dengan niat untuk pisahkan. Daripada 5 perkara yang disebutkan saya tadi, tidak ada satu pun yang menyebut ibu akan gagal untuk mendapat jagaan anak jika dia tidak mempunyai kemampuan. Ini yang perkara yang perlu untuk semua orang tahu, khususnya mereka yang bergelar suri rumah. Dalam isu suri rumah, saya katakan anda yang paling layak untuk mendapat jagaan anak. Sebabnya, anda mempunyai masa yang sangat banyak untuk bersama dan mungkin mendidik anak tersebut. Yang keduanya, anda yang paling banyak masa untuk memberikan kasih sayang. Sebabnya, suri rumah memang tanggungjawab dia untuk menjaga anak tersebut. Disebabkan itu, tidak ada satu alasan pun yang boleh menyebabkan ibu itu hilang kelayakan disebabkan dirinya bergelar suri rumah. Tanggungjawab untuk memberikan nafkah, memberikan barang-barang keperluan, membelikan segala-gala yang berkaitan dengan anak tersebut adalah sememangnya tanggungjawab seorang bapa. Tanggungjawab memberi nafkah, bapa. Tanggungjawab menjaga anak adalah kepada ibu. Dan tidak ada satu pun perkara yang boleh menghalang ibu mendapat jagaan anak selain daripada 5 perkara yang saya kongsikan tersebut. Itu saja. Terima kasih.